ceramah Sayyidina Abu Bakar, keberkatan makanan. Abdul Rahman bin Abu Bakar menceritakan bahawa ayahnya Sayyidina Abu Bakar pulang bersama 3 orang tetamu supaya dapat makan malam di rumah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tiba di rumah setelah malam. Isteri Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Apa yang boleh kamu berikan untuk tetamumu?" Sayyidina Abu Bakar bertanya kembali, "Apa yang kamu ada untuk menjamu makan malam mereka?" Isterinya menjawab, "Aku telah bersedia menunggu kedatanganmu." Sayyidina Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan boleh menjamu mereka selamanya." Sayyidina Abu Bakar mempersilakan para tetamunya makan. Salah seorang tetamunya berkata, "Demi Allah, setiap kali kami mengambil sesuap makanan, makanan itu menjadi bertambah banyak." Sayyidina Abu Bakar melihat makanan itu tetap banyak seperti mula dihidangkan, bahkan menjadi lebih banyak. Lalu beliau bertanya kepada isterinya, "Wahai Ukti Bani Firas, apa yang terjadi?" Isterinya menjawab, "Mataku tidak salah melihat. Makanan ini menjadi 3 kali lebih banyak daripada sebelumnya." Sayyidina Abu Bakar makan makanan itu dan berkata, "Ini mesti perbuatan syaitan." Akhirnya Sayyidina Abu Bakar membawa makanan itu kepada Rasulullah dan meletakkannya di hadapan baginda. Pada waktu itu, ada perjumpaan antara orang Islam dan kaum lain. Mereka dibahagikan kepada 12 kumpulan. Baginda kemudiannya menyuruh mereka makan makanan itu. Semua mereka makan makanan yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar itu. Gantungkan hidupmu hanya pada Allah.